Ibu dari mana, Bu? Dari Lampung. Oh, dari Lampung. Mau ketemu jauh-jauh. Ibu Puan Maharani. Udah masukin surat, tapi tidak direspon. Aduh. Iya kan? Nih, suratnya jelas nih. Kok. Kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia. Puan Maharani Max Hatra Kusyala Dewi Esos. Nah, pada tanggal 17 Januari. Hari ini tanggal berapa? Ya, ya kan? Loh, kami ini rakyat, ini rumah rakyat. Yang di dalam itu yang milih juga rakyat. Mereka juga digaji oleh rakyat. Jadi kami kalau mau masuk jangan dihalang-halangin dong. Kalian juga yang bayar kami, gaji kalian itu kalian makan dari uang rakyat. Betul. Ibu Puan Maharani, tolong terima kami. Ini surat sudah masuk dari tanggal 17. Bawahannya bermain. Kayak begini, ha? Aja kamu. Ini humas salah prosedur. Kenapa kalian nanti dipimpin orang ini? Pimpinan ini sama rakyat. Ini masih negara Pancasila atau komunis semuanya? Komunis. Pada itu tadi surat lancar benar-benar. Ini orang-orangnya. Mana tadi suratnya? Pasang badan itu hal yang benar. Mana tadi surat itu? Itu ya. Malu kau pada negara ini, woi. Kalian rakyat juga enggak punya hati nurani. Malu kau pada negara ini. Malu dia pada bangsa ini. Eh, tadi suratnya Mas Ali. Surat. Ibu Bunda Mary. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya menambahkan sedikit bahwa kami datang jauh-jauh dari Lampung, dari akar rumput, dari masyarakat yang selama ini mengamati bagaimana situasi negara hari ini. Terutama kemarin kami juga, walaupun kami jauh di negeri seberang sana, kami juga mengamati terkait dengan sidang ijazah Jokowi. Saya hanya ingin berpesan bahwa supaya DPR RI Ibu Puan Maharani untuk memanggil Pak Jokowi. Sebenarnya simpel sekali permasalahan ijazah palsu itu. Pak Jokowi tinggal bawa ijazah aslinya. Ini loh ijazah asli saya dari SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Selesai. Jadi tidak membuat kegaduhan di masyarakat. Jadi kami minta Pak Jokowi, ayolah kasih lihat ijazah aslinya supaya Indonesia tidak gaduh dan Indonesia bisa membela Pak Jokowi kalau memang ijazahnya itu adalah asli. Terima kasih. Dan kami juga ingin bertemu dengan Ibu Puan Maharani, ingin menyampaikan bahwa ekonomi hari ini sangat menyiksa rakyat. Semuanya bahan pokok itu mahal, BBM mahal, listrik mahal. Yang hari ini rakyat jangankan untuk bayar hutang, untuk makan aja sendiri itu susah. Itu aja mungkin dari saya. Khusus untuk Puan apa tentang keresahan ibu-ibu? Untuk
Ibu Puan Maharani, kami semua sebenarnya, saya hanya mewakili salah satu anak bangsa, perwakilan emak-emak. Cobalah diperhatikan, ketika kami ingin menyampaikan aspirasi dengan Ibu Puan Maharani, dari dulu sampai hari ini, kami selalu diterima dengan gas air mata, dengan pasukan yang seperti itu. Tidak pernah bisa menyampaikan langsung dengan Ibu. Ayolah Ibu Puan Maharani, temuin kami, dengarkan aspirasi kami. Kami juga yang membayar kalian itu, di dalam itu adalah gaji kalian itu dari rakyat. Kalian yang memilih adalah rakyat, kami rakyat, kami masuk rumah rakyat, ini masuk masjid aja nggak bisa, gimana itu? Jadi itu saja Ibu Puan Maharani, tolong sekali lagi temuin kami, rakyat dari akar rumput yang ingin berjumpa dengan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.